Untuk ketiga kalinya dalam sepekan, kapal penjaga pantai Cina melanggar batas wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna. Dalam insiden terbaru, Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia kembali mengusir kapal tersebut. Kapal asal Cina, CCG-5402, mengaku sedang patroli di wilayah yurisdiksi Cina. Namun pergerakannya memasuki wilayah Laut Natuna Utara. Kapal negara KN Pulau Dana 323 kemudian mendekati kapal Cina tersebut agar keluar dari wilayah yang menjadi teritorial Indonesia itu. Kapal asal Cina tersebut sempat memberikan peringatan agar kapal nasional Pulau Dana 323 tidak mendekat. Akhirnya kapal asal Cina tersebut bergerak meninggalkan kawasan Laut Natuna Utara. Ini merupakan insiden ketiga kali dalam satu pekan antara kapal penjaga pantai Cina dan Bakamla. Kementerian Luar Negeri Cina sempat menegaskan kapalnya tidak melanggar batas wilayah. Please keep a safe distance from us.